Hai, ketemu lagi dengan Rekai Magelang. Kali ini kita akan kembali belajar tentang sejarah. Kebetulan saya habis bersih-bersih harddisk. Kok kebetulan menemukan file lama yang belum pernah diupload. Meskipun kualitas gambar masih sedikit buram, saya rasa file ini sangat penting untuk saya bagikan kepada kalian semuanya. File ini bercerita tentang kunjungan saya ke sebuah situs di daerah Temanggung. Situs ini dinamakan Situs Liangan. Situs Liangan adalah situs purbakala yang berupa candi dan kawasan pemukiman yang berada di lereng timur Gunung Sindoro. Tepatnya di pemukiman warga Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Daerah ini berjarak kurang lebih sekitar 20 km di arah barat laut dari kota Temanggung. Dari penelitian arkeologi didapatkan informasi bahwa situs ini diperkirakan dibangun pada zaman Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Situs ini ditemukan pada tahun 2005 oleh penduduk setempat yang sedang menambang pasir. Penduduk Liangan pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan penambang pasir. Penemuan situs ini berawal ketika warga setempat menambang pasir di area tersebut. Mereka menemukan struktur candi yang berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan tanah. Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Temanggung dengan melakukan peninjauan ke lokasi. Area ini kemudian diekskavasi oleh Balai Arkeologi Jakarta atau lebih dikenal dengan Balai Yogya. Kemudian Balai Yogya melakukan observasi potensi temuan lebih lanjut. Wilayah penemuan ini kemudian semakin meluas. Seiring dengan berkembangnya penelitiannya, situs ini diperkirakan merupakan pemukiman penduduk karena pada situs ini ditemukan gerabah, keramik Cina, dan berbagai artefak lainnya. Waktu itu, penelitian dan penggalian lebih lanjut yang dilakukan oleh Balai Yogyakarta memberikan kesimpulan bahwa situs tersebut bukanlah merupakan sebuah candi yang besar, tetapi sebuah pemukiman dari masa Medang atau Mataram kuno. Berdasarkan hasil survei penjajakan, Balar Jogja menyimpulkan bahwa situs Liangan merupakan situs dengan karakter kompleks. Indikasi sebagai situs pemukiman, situs ritual, sekaligus situs pertanian. Situs Liangan memiliki kekhasan yang tidak ditemukan pada situs temuan lainnya di Jawa. Di situs ini ditemukan sisa kayu dan biji-bijian serealia atau gabah yang hangus terbakar. Keunikannya lagi, situs ini memiliki yoni yang berlubang tiga. Dan yang lebih unik lagi, struktur batuan yang membangun yoni ini terdiri dari beberapa bagian, tidak seperti batu utuh seperti yoni-yoni yang lain. Kemudian pada tahun 2017, kegiatan restorasi penuh dilakukan oleh BPJB Jawa Tengah. Pada perkembangannya, situs ini mengalami berbagai fase pemugaran. Terlihat adanya jejak yang pernah dilanda bencana, lalu direnovasi dengan batuan yang berbeda dan bentuk berbeda pula. Pemakaian material berbeda menandakan kawasan ini pernah rusak dikarenakan bencana. Hal ini sangat bisa dimaklumi, dikarenakan situs ini hanya berjarak kurang lebih sekitar 7 km saja dari puncak Gunung Sindoro. Akan tetapi, meskipun dihantam bencana berkali-kali, pada beberapa kali ekskavasi belum pernah ditemukan adanya sisa tulang manusia. Apabila memang ke depan tidak ditemukan korban jiwa atau ditemukannya tulang-tulang sisa manusia, hal ini menandakan bahwasannya nenek moyang kita sudah memiliki sistem mitigasi bencana yang sangat hebat. Salah satu bagian unik lainnya adalah adanya jalan lebar dari batu yang disusun sedemikian rupa atau makadam. Ini membuktikan nenek moyang kita telah mampu mengembangkan teknologi pengetahuan yang kompleks pada masa itu. Oh iya, dan kebetulan juga saat berkunjung ke sini, saya bertemu dengan kawan sekaligus saudara saya yang kebetulan sedang bertugas untuk melakukan upaya pemugaran di situs ini. Beliau adalah Ancah Yosi Cahyono. Mau tahu keseruannya bersama Ancah Yosi? Jeki brot bro. Nah, ini kan contoh situs yang belum pernah dibongkar atau masih dalam kondisi in situ. Ini dapat lihat contohnya. Jadi di bawah ini ada batu-batu. Ini batu tubuhnya buat talut dan ini ada dompal atau pondasinya di bawah. Nah, di sini dia dulu hancur kena erupsi lalu jatuh,
ambruk ke bawah dan sisa-sisanya itu di sini. Nanti kalau ketika pemugaran kita ngikutinya batu-batu yang di bawah. Batu-batu talut ini, kemudian contoh yang di atasnya sampai naik ke atas, di situ kan sudah ada contoh yang sudah jadi. Nanti kita ngikutin itu. Nah, ujungnya di mana? Itu kan soalnya di sini batunya sudah habis. Batu sudah habis. Kita nemu ujungnya itu dari sini. Ini ada bekas galian pondasi. Dan nanti yang di sini bisa digantikan batu-batu baru pakai batu Merapi, karena batunya yang di sini sudah hilang, nggak ada. Nanti sambil gali kita sambil mencari batu lagi. Nah, ini contoh batu-batu yang ketika ditemukan dulu, karena waktu erupsi hancur, kena letusan dia pecah semua, jadi hancur seperti ini. Nanti dikumpulkan, ketika waktu dicari batunya dikumpulkan, kemudian dicarikan jodohnya sampai dia membentuk satu bentuk bangunan, karena ini bentuknya atap. Kok tahu bentuk atap? Karena di situ ada contoh yang masih utuh. Jadi kita ngikutin batu contoh yang masih utuh di sana. Lalu yang ini kita cari jodohnya. Kalau sudah ketemu, nanti baru dilem. Caranya ngelem gimana? Nanti batuan yang hancur gini, ini kan masih kotor, ini harus dibersihkan dulu, nanti dipahat tipis di sini buat jalan lem. Habis itu dibersihin debu-debunya, baru nanti dilem pakai lem sikadur di sana. Setelah itu dikaitkan, baru 2 hari atau sehari kemudian kalau cuaca bagus tanpa ada panas, dia akan gabung jadi satu, kemudian baru dipasang di atas lagi. Ini salah satu contoh batuan yang masih utuh ketika ditemukan dulu, masih dia sebagai batu contoh di paling pinggir. Mulai dari kaki tubuh sampai atapnya masih ada, dan ini nanti yang diturut sampai di sana. Kebetulan yang rusak kan yang sebelah sini. Ini dulu hilang sampai di sini aja, sampai di atas ini, yang lain hilang. Ini bisa ditemukan ketika temu reruntuhan di bawah. Pas ditemukan dulu, kita coba sambung lagi, caranya nyambung gimana. Ya, batu itu punya ciri, jadi lebarnya seberapa, tingginya seberapa, terus list yang paling pinggir sini seberapa. Itu nanti kalau cocok baru kita pasang di atas, kalau belum ya nggak bisa, atau diganti batuan yang baru. Kemudian caranya masang untuk perkuatan, dia setelah disusun di atas nampung, di dalamnya dikasih tanah biar kuat, terus di tengahnya ini dikasih angkur. Ini nanti dibelah lagi terus diberi angkur, ditancepin biar dia tambah kuat. Ini contoh batuan yang buat susunan percobaan. Jadi sebenarnya contoh yang paling enak itu kalau candinya udah banyak, tapi kebetulan ini cuma untuk pagar. Jadi kita tahunya itu biar kiri sama kanan tidak tertukar, itu panjangnya berbeda biasanya. Jadi tekuan ini pasti ada bedanya, nanti diukur berapa senti atau pakai kayu gitu, seberapa kita. Kalau segini nanti yang sebelahnya juga pasti harus sama, karena nanti dia harus urut. Terus yang sini pun berbeda. Nah, di sini dia punya selisih. Kalau yang sana tadi segini, yang ini dia punya selisih sekitar 5 mili. Nah, itu kita buat ciri buat menemukan batunya. Jadi ada ukurannya. Nah, ketika waktu batu masih in situ, keadaan masih di atas, itu dia kita kasih tanda kayak gini. Ini namanya tanda kait antar batu. Jadi ketika sebelum dibongkar dia dikasih tanda, kalau perlu nanti dikasih nomor. Nanti angka-angkanya kita ada contoh angka-angka buat pemugaran dari UNESCO, ada kode-kode. Itu nanti sebelum dibongkar dikasih kode dulu ketika mengembalikan biar tidak kesulitan. Tangga kayak gini bar terus kena bencana, bar kena bencana, akhirnya terus dibenak nih kan tanahnya longsor terus tekan dhuwur ning server kena bencana, akhirnya dideleki watu-watu ngisor iki, jadi ben lemah tekan dhuwur itu gak langsung rono tapi tertahan di situ. Terus nah bukti bencana tapi gak ira ketigawi iki. Nah, ini kan pagar juga, tapi bentuknya dia tegak lurus. Kalau yang di sana tadi dia agak miring, ini bentuknya tegak lurus. Terus ada yang aneh di sini, soalnya di sini adalah batuan muka.
tetap halus. Apa yang di sini tuh? Dia batuan bawah, yang bagian bawah tadi, yang bagian belakang, tapi dia disusunnya secara acak. Nah, ini membuktikan kalau dia dulu pernah utuh. Terus ada bencana, akhirnya dia ambruk. Ketika ambruk dibenerin seadanya. Jadi sama masyarakat Liangan 1000 tahun lalu, dia dibenerin lagi, disusun lagi dengan batuan yang ada, ditumpuk seadanya buat nahan biar enggak rusak atau ambruk lagi, atau mungkin biar enggak mengalami jalan. Nah, ini kan talud boulder, jadi dia batuan alam, belum dibentuk kotak-kotak atau belum ada bentuk seperti batuan candi yang lain, tapi dia batu alam. Nah, yang istimewa di sini tuh tanahnya ini. Ini tanah pemugaran baru sekitar tahun 2016 atau 2017, saya enggak lupa. Jadi ketika dibongkar itu sampel tanah kita uji lab dari Balar. Dan kandungan tanah di dalam ini, tanah-tanah ini tuh, dia terdiri bukan dari tanah biasa, tapi campuran antara tanah yang halus, pasir, kemudian ada kapur. Terus dia diaduk sama tanah liat, jadikan satu, baru kemudian buat susunan ini. Jadi ini ketika pemugaran pun, tanahnya juga komposisinya disamakan dengan itu. Jadi mungkin perekat zaman dahulu, semen zaman dahulu, atau buat susunan zaman dulu tuh dia memakai bahan-bahan kayak gitu. Ya, itu keseruan kita bersama Yosi. Video ini saya ambil kurang lebih sekitar tahun 2018. Nah, ini juga akan saya tampilkan beberapa foto ketika kami jalan-jalan pertama dulu sebelum di tahun itu, antara kurang lebih antara tahun 2015-2016 apa. Ini dia ya. Turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life to what you want. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me, and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already